Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi bersama saya di channelnya Miss Rizna. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara merubah teks menjadi suara manusia. So, simak terus ya, jangan di skip supaya kalian paham dengan apa yang saya jelaskan dan mudah untuk mempraktikkannya. Dan aplikasi yang saya gunakan untuk merubah teks menjadi suara manusia adalah TextVoice. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Oke, untuk lebih jelasnya, ayo kita lakukan ya. Langkah yang pertama adalah mendownload aplikasinya. Kita ketikkan saja TextVoice. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah terlihat ya aplikasinya. Ini karena saya sudah mendownload, saya tinggal membukanya. Nah, ini penampakan dari aplikasi TextVoice. Caranya, jika kita ingin memilih jenis-jenis suara, kita klik. Tadi di sini ada klik 3 garis ya. Kemudian klik setting. Kemudian di sini kita pilih kita ingin menggunakan bahasa apa, misalnya di sini bahasa Inggris. Ya, ini udah nih bahasa Inggris. Atau mungkin kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kalau ingin kalian menggunakan bahasa Indonesia ada pilihannya. Ada 9 jenis suara. Dan jika kalian ingin mengeceknya, kalian bisa mengeceknya satu-satu. Jadi, suara mana yang kalian suka atau kalian inginkan. Contohnya kalian ingin memilih suara nomor 1. Ya, kita coba ya. Kalian ketikkan kalimat. Contohnya misalnya kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara merubah teks menjadi suara manusia. Dan kita enter. Ini dikasih titik ya. Nah, setelah itu kita coba play ya. Di sini ada segitiga di sini sebelah pojokan kiri sini kita klik. Nah, nanti kalian akan mengetahui jenis suaranya seperti apa. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara merubah teks menjadi suara manusia. Oke. Nah, jika sudah pas kalian nanti bisa mendownloadnya di sini. Di sini ada anak panah mengarah ke bawah, ini adalah untuk mendownload teks yang sudah dirubah dalam bentuk suara. Nah, di sini jika kalian ingin meng-share-nya, kalian bisa klik share. Tapi jika kalian tidak ingin meng-share-nya, ya abaikan saja ya. Nah, itu sudah tersimpan di folder
folder yang kalian cari di tempat penyimpanan di handphone kalian. Oke. Nah, jika sudah pas, kalian nanti bisa mendownloadnya di sini. Di sini ada anak panah mengarah ke bawah, ini adalah untuk mendownload teks yang sudah dirubah dalam bentuk suara. Nah, di sini jika kalian ingin meng-share-nya, kalian bisa klik share. Tapi jika kalian tidak ingin meng-share-nya, ya abaikan saja ya. Nah, itu sudah tersimpan di folder yang kalian cari di tempat penyimpanan di handphone kalian. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.